Suara Kebenaran pada Jumat 18 Agustus 2023 bertema Habituasi. Saudaraku sekalian, kita harus membangun kebiasaan atau habituasi dalam kehidupan yang bersentuhan dengan Allah setiap saat. Kita harus berhenti beragama yang hanya melaksanakan keberagamaan itu dengan ritual atau seremonial, di mana sebagai orang percaya ia pergi ke gereja lalu merasa cukup sudah memenuhi tugas sebagai orang beragama. Sejatinya tidaklah demikian. Kita harus membuat atau membangun habituasi atau kebiasaan hidup keberagamaan yang baru. Hidup keberagamaan yang benar. Kita harus berhenti beragama dengan pola keberagamaan yang dangkal, yang miskin, bahkan ke arah yang palsu. Hal ini bukan berarti kita anti dengan agama, melainkan membangun habituasi atau kebiasaan keberagamaan yang berkualitas. Tentunya, saudaraku, sebagai orang yang bertuhan, maka seseorang akan beriman dan berakhlak baik sesuai dengan hukum di dalam agama itu. Dan sebagai orang Kristen, kita harus berinteraksi dengan Allah di setiap saat, sehingga kita selalu ada di dalam penghayatan bahwa kita hidup di hadirat Allah dan kita harus berakhlak baik. Adapun ukuran baik di sini adalah akhlak atau moralnya Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan kita, Yesuslah yang menjadi manusia yang memberi teladan bagaimana menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan kehendak Bapa. Yesuslah juru selamat yang mengubah hidup kita dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi oleh pertolongan Roh Allah atau Roh Kudus. Hari ini, saudaraku, hal ini akan menyita seluruh kehidupan kita. Tetapi kita akan mulai memiliki keasikan yang belum pernah kita alami dan jalani sebelumnya. Kita menjadi orang yang mungkin dipandang ekstrim, fanatik, aneh. Tetapi kita tidak menjadi nyentrik dan memiliki kehidupan yang menjadi batu sandungan. Mari kita mulai membangun habitat baru kekristenan yang sejati, di mana kita semua berusaha untuk menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Dan itu menjadi habituasi kita setiap hari. Kita tidak boleh berhenti belajar. Kita selalu harus merasa haus dan lapar akan kebenaran. Artinya, kita merasa selalu kurang karena kita belum mencapai apa yang Allah kehendaki. Saudaraku, untuk kita perhatikan bahwa kekudusan Allah itu tidak terbatas. Karenanya selama kita hidup sepanjang jalan hidup kita, kita harus bertumbuh, tidak pernah berhenti. Sehingga kalau kita menoleh ke belakang, kita berkata, keadaanku hari ini lebih baik dari kemarin. Dan aku harus menjadi lebih baik besok, lebih dari hari ini. Ini kita jadikan tujuan hidup. Percuma kita doa puasa atau mendengar khotbah-khotbah kalau kita tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu perubahan hidup untuk sungguh-sungguh menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Percuma kita beragama Kristen kalau kita tidak serupa dengan Yesus. Memang bicara soal bagaimana serupa dengan Yesus itu abstrak, saudaraku. Sebab masing-masing kita punya karakteristik yang berbeda. Tetapi pada intinya, serupa dengan Yesus adalah melakukan segala sesuatu yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dan dengan demikian, kita menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus pasti menolong kita. Selagi kita masih bisa melihat matahari di ufuk timur, kita masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, dan nafas yang berkembang di paru-paru, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk mengalami perubahan.
Kita adalah organisme yang hidup. Kita jangan puas dengan ada di dalam organisasi gereja. Tetapi kita harus menjadi organisme yang hidup, di mana Roh Kudus bekerja di dalam diri kita dan membuat kita makin hari makin sempurna. Allah Bapa pasti terus menggarap kita melalui setiap peristiwa, segala keadaan, sehingga kita bisa menjadi man of God atau manusia Allah. Ini menjadi kesukacitaan kita. Inilah Injil itu. Hanya melalui Yesus Kristus keselamatan dapat terwujud. Ingat saudaraku, keselamatan bukan hanya masuk surga dan terhindar dari neraka. Keselamatan artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula, menjadi sempurna seperti Bapa. Dan inilah kabar baik itu, dan inilah berkat kekal dari Allah yang menjadi Bapa kita, diberikan kepada kita setiap hari. Tuhan Yesus menuntun kita menjadi murid-Nya. Artinya bagaimana terus bertumbuh, berkembang, menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita fokus, saudaraku. Di tengah-tengah berbagai kesibukan hidup, berbagai pergumulan dan persoalan hidup, kita fokus kepada Tuhan. Waktu ini singkat. Maka kita benar-benar berkemas-kemas, bukan hanya bicara tanpa langkah konkret dalam berkemas-kemas. Di dalam berkemas-kemas itu, kita terus berusaha untuk didapati Tuhan berkenan. Inilah keindahan hidup itu. Hidup kita menjadi berharga kalau kita dalam perjuangan untuk menjadi serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa, atau yang sama dengan mengenakan kodrat ilahi atau sama dengan manusia Allah. Menjadi man of God. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.